Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengadap ke waduri bahamulia Sri Baruka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim. Mengadap ke bawah duli yang mahamulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pun diampun. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya kerajaan serta sekalian rakyat jelata, memohon merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan rasmi tuanku pada hari yang mulia ini. Patik dan sekalian rakyat merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah duli tuanku dan Raja Permaisuri Agung serta seluruh keluarga dilimpahi rahmat dan hidayatnya serta terus diberi kesihatan dan penuh kedaulatan. Pada hari yang penuh bersejarah ini, Patik ingin menyampaikan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ke bawah duli tuanku atas ihsan dan hikmah dalam memayungi negara. Sesungguhnya sebagai raja berperlembagaan, peranan ke bawah duli tuanku amat penting dalam memelihara kestabilan dan keharmonian negara. Ke bawah duli tuanku adalah payung perpaduan dan penaung keutuhan negara. Titah ke bawah duli tuanku dalam menasihati Patik dan kerajaan seringkali mencerminkan kebijaksanaan dan keprihatinan ke bawah duli tuanku terhadap kebajikan rakyat jelata. Syukur alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, negara terus berada dalam keadaan yang lebih baik. Ekonomi negara telah menunjukkan pertumbuhan yang rancak dan kukuh dengan kadar 5.9% pada suku kedua 2024. Di samping itu, pemulihan terkini ringgit ketimbang dolar Amerika Syarikat dan mata wang utama lain bersama dengan kenaikan pantas FBM KLCI tahun ini turut menunjukkan keyakinan pelabur. Ini menjadi bukti jelas bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani telah membuahkan hasil yang positif alhamdulillah. Dalam pada itu, usaha-usaha kerajaan yang berterusan memperbaiki tata kelola, memerangi rasuah dan tumpuan terhadap pelaburan bernilai tinggi semakin berhasil dalam mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi untuk lebih ramai rakyat. Kini nama Malaysia semakin mengharum di persada dunia sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan global. Kerajaan akan terus menggiatkan lagi langkah-langkah yang perlu untuk memastikan suasana yang stabil, ekosistem yang kondusif dan mesra perniagaan. Kerajaan ke bawah duli tuanku menyedari angka-angka pertumbuhan tidak bermakna jika tidak melimpah kemajuan hasilnya kepada rakyat. Sesungguhnya matlamatnya ingin dicapai oleh rangka kerja ekonomi madani adalah sosioekonomi masyarakat yang lebih seksama, iaitu pendapatan rakyat meningkat, mengurangkan kos sara hidup dan memperluaskan jaringan keselamatan sosial. Kerajaan ke bawah duli tuanku akan terus berusaha keras untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bermutu, prasarana kesihatan dan perumahan mampu milik supaya rakyat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Pada hari yang berbahagia ini dan penuh istiadat bagi pihak diri Patik, kerajaan dan seluruh rakyat, turut berdoa agar negara di bawah naungan ke bawah duli tuanku terus dilimpahi rahmat dan berkat, bebas dari sebarang musibah dan kekal aman makmur sepanjang zaman. Semoga ikatan kasih sayang antara raja dan rakyat terus utuh dari zaman ke zaman. Dengan segala hormat dan takzimnya, sekali lagi Patik mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli tuanku sempena ulang tahun keputeraan rasmi tuanku pada hari ini. Kerajaan dan rakyat sekalian juga memohon untuk menyembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada ke bawah duli tuanku. Daulat tuanku, wabillahi taufiq,
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sembah ucapan tahniah yang dipersembahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga teks ucapan itu diambil sekali lagi diletakkan di atas dulang yang ditatang oleh penolong Datuk Paduka Maharaja Lela, Tuan Sofian bin Abdul Rahman.